Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai suasana pernikahan Rizky The Academy seketika menjadi hening saat Lesti hadir dalam pernikahan mereka tersebut. Bagaimana kabar dan kejadian itu? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kehadiran Lesti Kejora di acara pernikahan mantan kekasihnya Rizky Syafarudin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rizky The Academy pada Jumat 17 Juli 2020 di Bandung mengundang banyak simpati dari masyarakat, terutama para penggemar mereka yang masih berharap mereka bisa bersatu lagi. Musababnya, mereka pernah menjalin kisah asmara selama 4 tahun lamanya. Kedatangan Lesti pada pesta pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia Mustika Rahayu itu disorot banyak tamu. Mereka begitu tersentuh dengan kebesaran hati Lesti mendatangi pesta pernikahan mantan kekasihnya itu. Bahkan, ia sempat mengunggah foto-foto dirinya dengan para tamu undangan dengan wajah tersenyum ikhlas. Unggahan itu disukai lebih dari 450 ribu netizen dan mendapatkan hampir 12 ribu komentar. Penyanyi dangdut Fitri Karlina mengungkapkan kebanggaannya melihat ketegaran Lesti. "Proud of you, dedik sayangku. Insya Allah, Allah akan kirimkan jodoh yang terbaik untuk dedik," tulis Fitri dalam kolom komentar Lesti. Dalam acara pernikahan, Rizky tersebut juga dihadiri oleh beberapa jebolan dangdut Indosiar lainnya seperti Reza Zakaria. Selain itu juga, ayah Lesti Kejora juga ikut hadir dalam pernikahan Rizky tersebut. Dan tak lupa juga, Iis Dahlia, penyanyi dangdut Tanah Air. Banyak yang mendoakan agar Rizky The Academy dan Nadia agar bahagia dan menjadi keluarga yang samawa. Namun, banyak juga yang memberikan support dan semangat kepada Lesti Kejora agar ia tegar dan ikhlas menerima semua itu. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kehadiran Lesti dalam pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.